Assalamualaikum ya ahli ya ukti atamasha ila ma'had wala tansa ihminu arribat izakum tum umat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala al-kalama lil-kitabah, lil-kitabah lil-kira'ah, wal-kira'atil ma'rifah, wal-ma'rifatil ibadah, والعباده لله تعالى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Jika dedaunan dijadikan kertasnya dan ranting dijadikan penanya serta lautan dijadikan tintanya, maka tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat-nikmatku, maka tidak akan mampu kamu menghitungnya. Kedua kalinya, salawat berserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-teman yang menonton video ini, izinkan saya berdiri di sini untuk berpidato yang akan saya bawakan dengan tema memilih pemimpin yang ideal demi kemajuan bangsa dan negara. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu membawa misinya ke arah yang baik, tanpa menimbulkan sisi buruk kepada masyarakatnya, dan tetap teguh pada pendiriannya selama itu tidak melenceng kepada keburukan. Seorang pemimpin haruslah datang dari rakyat dengan pilihan rakyat. Sebagai masyarakat, sudah sepatutnya kita memilih pemimpin yang ideal demi kemajuan bangsa dan negara. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultana mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin menyatakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Quran Surat An-Nisa ayat 144. Ayat yang saya bacakan tadi sudah jelas bahwasannya kita harus memilih pemimpin yang baik. Tetapi masih banyak di antara masyarakat kita yang memilih pemimpin karena ingin mendapatkan suapan darinya. Inilah yang menyebabkan suatu negara hancur jika pemimpinnya saja berbuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana suatu negara bisa maju jika pemimpinnya saja berbuat kezaliman kepada masyarakatnya? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan kamu mencintai mereka. Mereka berdoa untuk kamu dan kamu berdoa untuk mereka. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan kamu membenci mereka. Mereka melaknati kamu dan kamu melaknati mereka. Hadis riwayat Muslim. Watak seorang pemimpin mencerminkan watak masyarakatnya pula. Dapat kita ambil Sang Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, yang pemimpinnya saja sebaik-baik pemimpin dan pasukannya saja sebaik-baik pasukan. Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri atau tipe pemimpin ideal menurut Al-Ghazali adalah pemimpin yang memiliki intelektualitas, agama dan akhlak, mampu mempengaruhi lingkungan yang dipimpinnya, serta mampu mengobati kehancuran dan kerusakan dalam diri bangsa dan negara, serta mampu membawa masyarakat yang adil dan makmur dengan menjunjung tinggi keilmuan dan juga moral yang bersendikan dengan agama. Dengan pemimpin yang ideal,
masyarakat akan lebih mencintai pemimpinnya. Dengan begitu, masyarakat di suatu negara tersebut akan tentram dan damai. Seorang pemimpin bukanlah manusia yang sempurna, namun seorang pemimpin yang ideal harus mengusahakan kesempurnaan tersebut demi kemajuan bangsa dan negara. Di akhir pidato saya berpesan kepada masyarakat Indonesia, pada saat pemilu 2024 nanti, pilihlah pemimpin dengan bijak. Jangan sampai kalian salah pilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang dapat membuat bangsa Indonesia maju. Dan saya berpesan pula kepada pemimpin masa depan, semoga kalian bisa membawa negara Indonesia maju, rakyatnya sentosa dan terhindar dari kemiskinan, serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di akhir pidato saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota bagus, di jalan ketemu kedongdong. Jika mau universitas bagus, ya di UM Metro dong. Jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah saya pidato lagi. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Nun wal qalami wama yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.